Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Reni dan Ibu Eti selaku wakil dan guru senior di sini, mohon izin saya sedang mengikuti program guru penggerak. Di sini saya diberi kesempatan untuk belajar menyusun visi. Dari modul kemarin sudah ada pembelajaran tentang visi guru penggerak. Nah, ini saya ada imajiku tentang muridku di masa depan. Jadi saya memimpikan ini kan suasana sekolah yang nyaman, asri. Terus ini ada anak-anak berkebutuhan khusus yang ceria. Saya memimpikan murid-murid yang ceria dan guru-gurunya juga ramah, tersenyum kayak gitu. Karena anak-anak berkebutuhan khusus kan datang dari rumah, kadang-kadang mungkin mereka di lingkungan rumahnya sosialisasinya mungkin kurang. Nah, di sekolah kan bertemu dengan sesama begitu ya. Biasanya anak-anak kan pada happy, gembira gitu di sekolah. Jadi tidak tertekan, sekolah takut atau gimana, tapi mereka kan happy. Bahkan ada yang saat liburan mereka maunya sekolah gitu. Itu ini imajiku tentang muridku di masa depan yang seperti ini. Nah, visinya, kalau ini visi yang saya susun sendiri, itu terwujudnya siswa yang berbudi pekerti luhur dan mempunyai kemandirian hidup sesuai potensi maksimalnya. Mereka kan sudah orang tuanya terbebani dengan kekurangan mereka ya. Anaknya juga, aku bagaimana terkait dengan keadaannya begini, kalau dia bisa protes ke Allah, kenapa saya tidak layak seperti Habibie, seperti yang begitu. Tapi itulah yang dinamakan dari Qadarullah. Jadi kalau